Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Halo, sehat semua. Kok sehat? Alhamdulillah. Oh loh jawaban ini yang pinter. Sehat semua. Alhamdulillah. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد محمد صلوا على النبي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم Wa alihi haqqa qadrihi wa amma ba'd. Sebelum saya mulai nasihat di siang hari ini, saya ingin menghimbau kepada semuanya yang hadir di sini. Saya punya akun YouTube ya, namanya Majelis Ashabul Yamin. Mohon di subscribe, karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Subscribe itu gratis. Mohon di subscribe ya, Majelis Ashabul Yamin. Alhamdulillah kita kumpul di tempat ini kembali setahun yang lalu kita kumpul. Eh setahun ya? Setahun belum ya? Setahun ya? Tahun ini kita ketemu lagi dalam rangka untuk merajut, dalam rangka untuk memperkuat ukhuwah sehingga kita menjadi khairah ummah merajut ukhuwah sehingga menjadi khairah ummah. Karena khairah ummah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al Qur'an yaitu adalah khairah ummah umat yang mana saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, tidak ada saling merendahkan satu sama lain atau menyalahkan satu sama lain. Apalagi mengkafir-kafirkan sesama muslim. Di sini saya nggak usah panjang-panjang, ya pengisinya sudah banyak, ya awakmu ya wes bosan karo aku, ya beb yang Semarang harus ketemu terus sok labong yang ngomong mana, ya saya ingin berbagi sedikit lah ya, sedikit aja. Kita ini kan istilahnya anak hijrah, ya pada anak Allah hijrah. Is, is istilah setelah terserah kalian mau diistilahkan taubat, diistilahkan hijrah, podo bendera, podo hadis ya. Istilah taubat dalam Al-Quran ada, istilah taubat dalam hadis ada. Taubat itu orang yang kembali dari jalan yang salah menuju jalan yang baik bener. Dari kegelapan menuju yang terang benderang. Menyesali perbuatan yang lalu untuk memperbaiki perbuatan yang akan datang itu namanya istilah apa? Taubat. Mudeng Tum? Halo, Mudeng Tum? Istilah hijrah diambil dari mana? Dari hadis. Dari sahih Bukhari. Nabi s.a.w. alaihi wasallam beliau bersabda, "Wal muhajir man hajara ma anhu." Orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hijrah. Jadi istilah taubat benar, istilah hijrah benar, enggak ada salahnya. Silahkan mengistilahkan kalian hijrah anak taubat ya rapopo. Ya, Sama-sama benernya. Nah, kadang-kadang ini yang sering terjadi fenomena, saya membahas fenomena zaman sekarang. Anak yang hijrah kadang-kadang meremehkan anak yang belum hijrah. Nah, itu berarti hijrahnya belum kafah, belum sempurna. Orang itu kalau hijrah, hijrahnya yang sempurna, hijrahnya yang sekalian. Jangan setengah-setengah. Karena dalam Al-Qur'an Allah Melarang orang yang hijrah, orang yang beramal, orang yang berbuat baik setengah-setengah. Allah dalam Al-Quran, Allah melarang, Allah mengancam mereka. Wa minan nasi, ala harf ada kata Allah, manusia itu hamba dia itu beribadah menyembah Allah, itu di pinggiran. Begitu maksudnya di pinggiran apa? di pojokan itu maksudnya apa kata Allah? Kalau dia cocok sama dia, oh ini cocok ini, dia ikut. Oh ini nggak cocok ini, enggak ikut. Begitu. Nah orang yang kalau sesuai nafsunya cocok dia ikut, nafsunya bilang nggak cocok dia nggak ikut, itu orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang istilahnya hijrahnya setengah. Halo, setengah, setengah. Fahim tum? Jangan setengah-setengah dan jangan meremehkan yang belum taubat, belum hijrah. Jangan. Jangan meremehkan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam al- dalam hadisnya beliau bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Kalian kalau menolong kata Nabi, jangan membedakan. Orang yang zalim kalian bantu. Orang yang terdolimi juga kalian bantu. Loh, bingung kan? Orang dolim kok dibantu itu maksudnya gimana, Beb? Itu Nabi nggak boleh bedakan. Orang yang dolim kalian bantu, orang yang terdolimi juga kalian bantu. Itu Nabi yang nyuruh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang dolim jangan direndahkan siapa tahu suatu saat dia bertaubat. Suatu saat dia menjadi insan yang lebih baik daripada kamu. Orang yang dolim itu bagaikan orang yang sakit. Orang yang akidahnya sesat itu bagaikan orang yang sakit. Orang yang awam, orang yang bodoh tentang ilmu agama bagaikan orang sakit. Tak contoh, saya kasih contoh. Tengah jalan, ada orang tabrakan. Ente, ente misalnya, nabrak orang. Biar tiba nyong, nyosop ya. Nyosop kok para ini. Buat dia di ada logo Muhammadiyah. Oh Muhammadiyah, ya, rasio rasidah. nyosopo nyosop nyosopo? nyosop apa. Ada, kayak begitu. Di sininya ada logo NU. Oh NU, beda ini. Ya, nyosopo, apa, nyosop Di sininya ada logo organisasi atau komunitas yang lain. Jarno nyosop, ndak kamu panggilkan ambulan, ndak kamu bantu, ndak tetap siapapun dia, islamkah, non muslimkah, kamu bantu dia. Kenapa? Ini penyakit dohir ini. nyosop, ini penyakit apa? nyosop penyakit dohir, kecelakaan ini penyakit dohir, luka-lukanya penyakit dohir. ndak kamu kira penyakit cuma penyakit dohir? Kalau penyakit dohir cuma di dunia sakitnya. Nah yang bahaya itu penyakit batin penyakit iman, penyakit akidah, penyakit kebodohan. Ini yang bahaya. Ini imbasnya, bahayanya sampai di akhirat di neraka. Bisa selama-lamanya, na'udhu bila Maka, kalau dalam penyakit dohir kita enggak pandang bulu. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau jamaah tablek, mau apa, organisasinya, komunitasnya apa. Kita akan bantu mereka. Lah bagaimana dengan penyakit yang batin? Kita bantu mereka. Penyakit kebodohan, mereka salah jalan, kita bantu mereka. Ada orang tanya, kalau kemijen pondoknya Habib Muhammad kemana ya? Lewatnya mana ya misalnya? Dilihat logonya, oh Muhammadiyah. Oh tak salah-salah, nawis. Rono, rono, ke, maju, lu mentok. Ya. Kiri mentok, kanan mentok temu kali, Di salah, -salah nongso ngojo ya. Nah jangan sama seperti penyakit batin, dia tersesat sama kayak orang perjalanan nyari pondoknya Habib Muhammad tadi. Dia tersesat, nggak tahu jalan. Nah ganteng dia, yuk tak anterno, tak ajak yuk saya antarkan ke tempat pondoknya Habib Muhammad biar sampai ke sana dengan selamat. Nah gitu. Sama, bukan cuma dohir, cari jalan dohir, cari jalan batin menuju Allah, akidah yang benar, keimanan yang benar, cara keilmuan yang benar, itu juga perlu pendamping. Maka kamu jadi pendamping mereka, Mereka. ajak mereka, tuntun mereka, gandengan begitu. Itu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ya, Diriwayatkan nanti itu di dalam jin di raga. Ketika kita misalnya mudah-mudahan semua di sini masuk surga. Amin. Allahumma, amin. Ketika kita mau masuk surga, kelihatan ada teman kita yang pernah mendolimi kita, mendolimi kita. Misal kayak saya kemarin di kediri oh acaranya dibatalkan misalnya ya terus aku pegel loh no kurang uh, ajar ya gitu. untuk di akhirat tuh gitu. lali rayimu, aku nah, misal begitu nah itu cuma ngabiskan nafsu saya muaskan nafsu saya ngabiskan tenaga saya ngabiskan pikiran saya gue mumet malahan dek dipikir oh rasa mau pikir batal no. ya batal no karepmu melaku ya melaku wes kau enak seperti air yang mengalir begitu. Neng undang aku, ya undangan Rapopo alhamdulillah orang orang undang, ya naudo, naudo, ilah. Jadi santai aja, tenang aja. Nah nanti ketika kita mau masuk surga ada orang dolim yang belum kita maafkan. Kita melihat dia disiksa oleh Allah dalam Al-Quran dengan siksaan yang luar biasa. Siksaan yang pedih itu kita sampai, ya Allah coba oh kamu tak maafkan dulu di dunia. Kesian saya sama kamu. Sampai kesian-kesian nanti kita sama mereka. Dan kita, kalau ada orang dolim, kita doakan dia tadi itu celaka. Tidak apa-apa, kamu terdolimi kok. gak masalah gitu loh. Kamu terdolimi, kamu berhak mendoakan dia. Tapi kamu kalau doakan jelek dia, dia ketabrak nyosop. Kamu gak dapat apa-apa, gak dapat pahala. Karena kamu balas keboliman dengan kebo, kamu balas keboliman dengan tadi itu doa yang jelek tadi itu, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu maafkan dia, kamu doakan dengan kebaikan, nanti di akhirat kamu dapat berlipat ganda. Pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kali lipat lagi, samudra lipat. Kalau kali lipat kan cilik kali toh. Nah tapi ini samudra lipat samudra bersamudra samudra lipat kamu akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala sampai nanti diriwayatkan ketika kita yang dolimi dikit di dunia yang dolimi dikit kita meninggal alhamdulillah meh mati sekarat alhamdulillah rana yang dolimi aku alhamdulillah selamat hidupku tanpa fitnah hidupku ndak ada yang mendolimi nanti di akhirat kamu berandai-andai semua manusia di dunia dolimi kamu tuh coba aku didolimi Coba saya dulu tuh manusia yang paling terdolimi sedunia. Kenapa? Pahala yang kamu dapat sangat banyak dari Allah ketika memaafkan mereka, mendoakan mereka. Allahumma. Pengen didolimi? Kau amin nih. Coba. Allahumma. 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 Oh, berarti dikit, yang mau didolimi dikit. Ya. Terus, pokoknya gitulah ya. Pokoknya orang yang terzolimi nanti semakin banyak yang membolimi dia. Semakin banyak pahala yang dia dapatkan di akhirat di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh merendahkan. Dulu di zaman sahabat Nabi, ada seorang yang ngaku berzina. Ngaku berzina. Ngaku berzina, dicek, diteliti, betul dia berzina, dihukum dihukum karena dia sudah orang yang menikah masih berzina tamak itu sd bojo boleh singliane ya. akhirnya dia dihukum nah kalau belum punya istri jomblo zina hukumannya dicambuk tapi kalau sudah nikah zina hukumannya rojem rojem itu dilempari batu lempari roti yang atos ya ngerti roti yang atos selimang tahun ya boleh lempari diuncalna gitu terus tulang-tulang itu tulang kambing, tulang unta, Nah, begitu pokoknya sampai mati. Itu hukuman orang yang sudah nikah berzina. Nah, dia sudah menikah berzina, hukumannya kayak gitu. Jadi digali dulu tanah, dimasukkan ke situ, ditanam gitu. Terus dioncali. Nah, ada sahabat Nabi yang lemparnya itu seneng ngono. Hmm, Ya itu, dioncali, patah ngono. Seneng. Wah, seneng dia. Puhun cali, seneng. Sampai dia, mmm, dilaknat kamu sama Allah. Wah, Nabi denger dia gitu. Panas. Orang tobat kok malah dia cecek. Orang hijrah kok malah direndahkan. Orang mau diterima tobatnya sama Allah. Biar kalau meninggal dalam keadaan bersih dari dosanya. Kok malah direndahkan. Oh, Nabi langsung turun tangan, bicara Nabi ketahuilah saksikan dia orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dia orang yang mau bersih dibersihkan dosanya dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan kamu rendahkan dia belum tentu kamu lebih baik dari dia sekarang yang setelah dia tadi itu mau hijrah Shallu ala nabi Shallu nabi gitu ini ajaran nabi ini ajaran Rasulullah. Gak ada merendahkan orang lain. Gak ada merendahkan orang lain. Gak pernah Nabi itu merendahkan orang lain. Gak pernah. Siapapun dia. Ini non muslim ini. Tadi muslim ya. Ini non muslim. Ada orang non muslim lewat. Nabi Muhammad lagi dudukan romantis sama Siti Aisyah. Yang jomblo orang ya. Lagi duduk romantis sama Siti Aisyah. Ngobrol-ngobrol romantis. Cerita-cerita sama Siti Aisyah. Anha. Tengah-tengah ngobrol asik-asik. Eh bayang no, pacaran. Pacaran islami setelah nikah ya. Kalau saya bahasakan pacaran, jadi pacaran setelah ni, nikah. Karena sebelum nikah itu saya mengharamkan keras. Ya. Pacaran itu ha? Ha? Nah, kurang semangat. Pacaran itu? Pacaran itu? Pacaran itu? Ah, setuju. Cocok. Tapi temenan loh ya, tenanan. Enggak potonganmu cadaran tapi pacaran. Ya, jangan. Siapapun dia, jangan pacaran. Nah, ini ceritanya kembali ke Siti Aisyah. Lagi enak, enak ngobrol romantis. Ada orang kafir lewat. Dia ngece Nabi gitu. Ngece Siti Aisyah. Bilangnya gini, Assalamualaikum. Bukan Assalamu ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan mati mati. Baitu, baitu. Istilahnya gitu. Assalamualaikum mati Gitu saya. Mati Gitu. Jadi di itu gitu Nabi. Direndahkan Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Siti Aisyah pegel. Siti Aisyah kayak marah gitu. Siti Aisyah langsung dari duduknya gini langsung. Balaikum. Bal Awak mungkin bisa mati. Gitu istilahnya. Kamu itu yang celaka. Begitu istilahnya. Nabi Muhammad. ya Aisyah buat apa? buat apa kamu ngomong gitu misalnya Nabi Muhammad tuh kamu balas dia tuh buat apa faedahnya apa keuntungan kamu yang kamu dapat tuh apa kamu bilang kematian atau matek atau apa itu kepada dia tuh apa faedah yang kamu dapat dari tadi itu tidak perlu jawab aja waalaikum sudah tidak perlu kamu tadi itu jawab sampai sampai pekel sampai ngapain sampai Nabi bilang kayak gitu ini orang kafir loh orang kafir ini bukan orang Islam ini Apalagi orang Islam. min dalik. Jadi jangan sampai merendahkan. Ya. Riba. Nabi itu bilang. Inna arbar riba. Riba yang paling besar dosanya. Kalian tahu rentenir dosanya kayak apa? Perangnya sama Allah. Orang riba itu sudah dosanya luar biasa. sudah. Nanti di akhirat disiksanya dengan apa namanya sungai darah dia nyari kemana-mana nggak akan dapat tempat jalan keluarnya Nah, kata Nabi, riba yang paling besar dosanya adalah ayah kira akhahul muslim merendahkan saudaranya yang seiman. Itu dosa riba yang paling besar. Jadi ente ninggalkan bank, ninggalkan rentenir, ninggalkan bunga-bunga tadi itu, tapi masih merendahkan loh. Kayak gitu. Kayak pakai sabuk gak pakai celana gitu ya. Piye piye, om gak gak sabu orang gak celana piye Isa Orang pakai dasi gak pakai baju, kiwir kiwir. Ini orang yang meninggalkan riba yang bunga, yang rentenir itu, tapi dia meninggalkan dosa yang paling besar, merendahkan saudaranya yang muslim. Itu dosa riba yang paling besar kata Nabi. Sallallahu <tuh> alaihi <tuh>. wa wasallam. <tuh>. Kadang-kadang saya kiki etok-etok paling nyunah. Nah, ini juga fenomena. Koyo awak itu sing paling sunah. ngono ya. Sing kono iki pit A kabeh. Ya. Sing rokok kabeh. Si yakin aku rokok no. Rokok. Kowe mati ngono ko men rokok. Ya. Dite awakku, nek awakku wis aku wis ndek kuncine. Wis dikenalan jero ya. Kayak sedih jeruk, no ya. Kayak pasti surga, no ya. Padahal Nabi Adamnya belum yakin. Nabi Ibrahim belum yakin, Nabi Nuh belum yakin, Nabi Isa belum yakin, nggak ada yang yakin, nggak ada yang yakin masa surga itu. Mereka takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. saya kok yakin paling surga dulu, kok surga di tuku kapling aneh Paling nyunah loh, padahal dulu wong sing paling nyunah nyunah gitu. Iki paling gampang, siwak. Siwak itu kantongnya dulu gudang garam. Si Samsu Melebu masjid ini di Samsu Pakai bawa rokok Saya nggak niat promosi loh ya Aku kenali merek Wito Si Wak ini Gak bawa Padahal si Wak ini Nabi nggak pernah ninggal Kalau mau beli di Almutohar Store ya Murah-murah Yang akhwat ataupun yang ikhwan ya Sing jalur, nampun sing istri, monggo, di Al -Mutuhar stur, Ya. Rabobo mau aku rapopo kok iklan rapopo sponsor. Ya. Soalnya lapak air gini, tiga lapak. Jadi kalian lihat dari sunnah yang paling ringan, paling enteng, siwa kecil gak pakai. Padahal ngaku paling sunnah. Nah. Sholat kadang-kadang masih sendiri gak berjamaah. Yang penting awal waktu. Loh, ini wong berarti durung, durung komplit belajar sunnah Harus datang ke kajian ini kajiannya Abi Muhammad nih, benti, benti apa? Di sikat, benti resi di laundry. Ini di laundry. Wong di laundry kita apa no? Di umbai sih toh, siram. Di bak bak mana Di sikat, ya toh. Nek putih di baik clean, ya toh. Dan hilang kapir kotorannya. Terus pakai multo atau veni, van, vanis apa jenengnya gue terus dimasukkan mesin cuci, diuplek uplek sih itu, terus dijemur, dipeme di tempat yang panas, wis genah bang, Jadi orang-orang yang bodoh jangan kamu turuti. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran menasihati Nabi, ngasih tips kepada Nabi. Ini tips untuk kita semua menjadi khaira ummah. Menjadi anak hijrah, anak taubat yang baik. Apa? khudil afwa. Pertama kata Allah dalam Al-Quran khudil afwa. Miliki sifat maaf. Kalian kajiannya batal, cancel, maafkan. Di fitnah, di medsos, aja dibalas. Lewong binanis sih lo binanis. Binanis sih anak sing wara mu alaf. Ya. Binanis sok mu alaf itu kondi. Habib kok mu alaf. Wih ono, sing ngomong mu alaf ono. Kok takono dewe pas ngisi bariki ngisi. Nah, ngerti kan di Habib Muhammad, mana? ada yang bilang bin Anis ini sama saya dan lain-lain itu sangatnya uh, sanatnya nggak sampai ke Rasulullah. H ini Habib ini anu ini bisnis baru, bisnis habaib, bisnis habaib kan, bisnis apa gue? Baru ngerti aku wes, apa, -apa wes? di ini anak bisnis saya. Mana fitnah-fitnah serang Jadi bedah itu, fitnah itu juga ada yang bedah. Ini bukan cuma ibadah yang ada fitnah. Fitnah ya, fitnah itu bisnis haba fitnah bid'ah. Ya. Jadi kata kata Allah untuk Nabi Muhammad dan untuk kita pertama miliki sifat maaf. Maafkan. Siapapun yang menyakiti kita maafkan. Muslimkah atau non Muslim. Yang kedua wa'mur bil urfi. Aja orang kebaikan ajak orang untuk berbuat baik. Udah, jangan ngajak keburukan sama sekali. Ajak kebaikan, 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 kebaikan. kebaikan. Ajak kebaikan. Yang ketiga, wa'arid anil jahilin. enggak usah bawa reken, orang bodoh-bodoh enggak usah bawa Orang-orang yang ngomong tanpa ilmu di medsos, di internet, yang nyalah-nyalain, ngafir-ngafirkan, nyirik-nyirikkan, bedah-bedahkan, nyalah-nyalahkan, batal-batalkan, enggak usah bawa reken. Belum tahu dia. Kalau tahu bagaimana isi pengajian yang kita adakan adalah isinya baik, mereka akan menyatakan, oh baik, oh bagus. Karena belum tahu. Orang itu kadang-kadang menyalahkan karena belum tahu. Belum tahu. Ada orang tadi saya pas diantar ke naik mobil itu, orang yang ngantar saya itu, yang jemput itu cerita. Habib, saya itu kemarin baru ngajak satu orang belum pernah ikut kajian Habib Muhammad ketika ada muzammil, muzamil kemarin tuh, kore itu, di Anur Lampar, itu kami datang. Dia mengajak temannya. Kemudian ketika datang, dengarkan saya ceramah, dia bilang, wah saya ini baru sekali ini cocok sama penceramah. Misalnya, Cocok sama penceramah. Ya aku ngomong, ya siapa tahu jodoh. Siapa tahu jodoh baru tahu gitu loh ya, baru tahu. Nah, kau harus ngerti kafe itu, itu harus ngerti itu, rai kau harus ngerti itu, harus ngerti Jadi lihat dulu, kumpul dulu, baru orang itu kalau mau tahu ya, kalau mau nyari sahabat, ini tak kasih pesan ya. Terakhir lima menit ini pesan ini baik kalian amalkan ini diamalkan para nabi diamalkan para sahabat nabi dan orang-orang soleh. Kalau mau cari sahabat itu lihat dalam dua hal. Halo, halo. Halo. Dua hal. Berapa? Dua hal. Pertama, dalam kerja. Coba kamu lihat kerjanya dia gimana. Atau kamu yang kerja sama dia, atau dia yang kerja sama kamu. Lihat, amanah enggak. Kelihatan sifat aslinya nanti. Oh, ternyata suka bohong, bolak-balik kan fakta, bolak-balik kan omongan, laporannya salah, ini segala macam. Ketahuan nanti, oh, nggak pantas jadi sahabat ini. Mulai mali, mudab dabi, mudab, mudab dabi. Mulai mali, ngomong plain plain Gak cocok aku ini. Yang kedua, safar, saat safar. Saat safar kamu akan kelihatan sifatnya bagaimana karena kamu 24 jam bareng sama dia kelihatan. Oh, dia suka tahajud enggak? Oh, dia sholat subuhnya gimana? Oh, dia wiridnya gimana? Dia ibadahnya gimana? Deketnya sama Allah, merasa diawasi sifatnya, akhlaknya, hatinya kelihatan. Jadi cara para nabi, cara para sahabat itu mencari sahabat dengan dua hal. Deloan kerja nabi Lihat saat safar gimana? Nah, Kadang-kadang itu yo ya, yo ya, oh. Ya. Apa? Ya ya oh. Kayak wah kabeh ngono. Still begitu ya. Deket. ya. Ono wong sing ngono aku ya ono. Kayak, kayak kayak paling deket sama Habib Muhammad gitu. Tapi ini ngajak metu, tuh no banyu putih gitu kok no. Ketok homedit Orang dulu itu itu punya peternakan ayam, peternakan bebek, peternakan kambing. Itu bukan buat pribadi, bukan dijual. Seneng tamu. Kalau tamu datang, Sembelahkan satu bebek, mentok misalnya, ayam, kambing, sembelihkan. Saiki, buffer. Apa? wafer, suguhan wafer, pilus, ya. aduh, es. zaman nawi ngaku nyunah tapi yo menjamu tamu itu ngono ada ada, potonganmu dol Orang sekarang punya peternakan, didol, dijual. Orang dulu nggak dijual, pekerjaan beda. Peternakan ini buat tamu, seneng punya tamu. Saya ingin tamu, susah rapatnya ngene terus boleh susah. Kalau orang sekarang tuh sukanya bertamu, ngentak Leo. Tapi kalau jamu tamu kurang setengah nah, ini kurangnya haibahnya umat Islam sekarang begini, silaturahimnya kurang, silaturahimnya kurang, jamuan tamunya kurang. Padahal Nabi Ibrahim itu julukannya Abud Divan bapaknya penjamu tamu. Jadi suka jamu tamu luar biasa. Bapaknya tamu. Gak makan kecuali ada tamu. Kalau kita ngomong sama istri, sih oh, aja di sih ya. Sih juru mulai. Ya. Makanya nanti kalau pulang baru makan. Astagfirullahaladzim. Ia tingkat kemeditanmu tingkat jiwa. Misalnya. Yes, yes. Jangan jadi orang pelit. Gak ada orang surga, orang pelit gak ada. Gak orang surga, gak percaya orang surga. orang surga, gak ada Sing medit nindunya dunia, orang-orang di surga semuanya der, der 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 mawan dada kata Allah surga itu darul askhia tempatnya orang-orang yang dermawan dan dermawan ini termasuk yang mana bisa mengukuhkan kita karena Nabi bilang tahadu tahabu kalau mau banyak teman kata Nabi dalam hadis kalau mau banyak sahabat mau banyak orang yang cocok sama kamu senang sama kamu sering-sering tuker-tukeran hadiah Wong saiki aku ah, ora hadiah sarung. Ada. kasih hadiah, dia pernah kasih hadiah. Ngono meh tak delok mbek aku wis. Nah, kalian kalau mau banyak temen saling bagi-bagi hadiah. Ini Nabi yang bilang, makanya Nabi suka ngasih hadiah. Suka ngasih hadiah. Kalau kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan banyak teman, banyak ikhwan menjadi teman kalian yang ikhwan, yang akhwat banyak akhwat menjadi teman kalian karena saling mencintai itu diantara sebabnya kata Nabi adalah saling memberi, saling memberi hadi, halo hadi, jadi setelah pulang dari sini suguane wafer apa kambing, pilus apa bebek, awas we ngomong tak we, omahmu, bu. ya jadi itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf ya es aku wis diludlo wis bosan ga es delok rai rai ne wajah wajah es bosan es pepes mulai opes ya yeah. ya yeah. wis yeah, nah, lah ada apa lah saya gak ada yang berharap saya di sini ya tak mulai aku yeah. ya mudah mudahan kita semuanya termasuk ahli surga termasuk orang-orang yang mengikuti nabi memperbaiki diri hijrah taubat dari yang dulu menjadi yang lebih baik. Jangan ingat masa lalu karena Islam tidak mengingat masa lalu, tapi terus berbenah untuk masa depan. Sallallahu alaihi wa Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.